penuh kuasa. Pasisir Karang Haji, ombaknya ombak Karang Haji, lautnya laut Karang Haji, ukur saja tina diri. Menuki dibuka jom. Oh marak bak itu kecang. Nawan apa? Bapak jalan ke sini. Karang, Bungkur. Lampu ya? Kan lampu je marak bak sebenarnya tadi par. Ya. Dilempar ke Habibi ke kabrak. Lampu. Ya mulai. Wah, Karang begitu. Berkat damai gitu. Oh, saya rabah lah tepan. Ayeuna pelabuhan Ratu cenah rame panti dieu. Kayaknya sirah si Kemang ini nyumponanan. Karamean pelabuhan Ratu Cikembang teh nya pan batu na dibongkar. Ieu eta ya, merintanahna kayaknya teh. Tayu Bang Haji teh kapuru teh. Haitu. Masih ke Pak Habibi ya? Kapuru teh masih. Ah itu anu hanap kumaha apa? Masih ke babi bisa ya? Di mana? Di hanap itu. Ini cuma Haji Puloh itu mah. Sana kali ya cari sangka apa babi bisa ya? Itu ngiri Haji. Haji Puloh itu Haji itu. Namun jadi namun kita ya jadinya itu mega pelabuhannya. Oh, sini tanggal lantai. Tanaman ini. Dia benarkah di sini sepuluh negara? Wah, ini gelap. Aku belum sempat menitik ayah dia, pak. Ya, awun-awun ya. Iya teh. Namun saya kabut tak yuk kadi tu kan tinggal itu. Menahu. Sampai lagi. Kunci. Mana fungsi nama eta ta? Mana? Nih tah aya nu kangopra bola. Oh itu. Oh, itu paling kalian eta. Nu fungsi. Jadi yang bangunan mulanya. Itu berfungsi. Mana ya tadi yang tadi berfungsi ada kan? Kayak berfungsi macam ini kayak. Ekat, ayah, tawar alif, dia minta saya berfungsi. Kali itu dia tuh nukong, kali itu dia minta saya berfungsi. Bangkrut. Nah, kade stati dia, tete nak ulit lang tilas nanya tanya. Mohon. Nah, di kurilin kan kade tanya. Jalan tadi ais. Karena apa? Kade tadi kurilin kan kade stati. Nah iya tempat wisata ya. Datar di lebak di dia cai ayah di dia jadi nungkat telah ya, iya pecah bibitnya tapi dia tuh kulinding ke dia kan jolek kah itu pernah jalan di situ tuh ngesek iya iya malah mencari sangka jeng-jeng nyari kepala buan ke kah itu ke tengah lautan kah itu misalnya pak itu apa? Anu masyarakat teh. Sudah ieu mah heuh ka ditu geus. Model si dieu. Nina-nina pamasang. Yang ngurus enakeun ya. Kaya apa aku luan. Ieu mah ngina-ngina lamun diurus. Mana teh diurus yeuh pan. Kapungkur waktu dibuka di dieu. Tadi dieu teh.
main ke air batu rompan hari tak urang jampa terus urang cicuru bantu aktif untuk lantip teh untuk make ke untuk tu mampu buka hari tak ku bapak iya kontrakan iya keserang IPTN hari tak kontrakan ayo teh nama janji nama kontrakan tilu sasi nah di pidamelan kan ukur 2 minggu gitu ya beres ayo ke apung gue sudah nong ketelah apa bisa apa nah, nah. Jadi itu ini ketelah nah itu adi itu musuh ya lempeng di muka lempeng 5 kiloan ya ayo di anap itu ya ke jalan Bung Karno kena tugu salahnya di dia malah iya lebatnya di dia tadi anu datarkan iya dibongkar ku bapak kepunya ayah iya segala ya, mangkok ya sebut anti racun ya ini hari tak oge katotong kulingis baru dah hari tak kan di mana kemarin-kemarin apa di sana kurang mana hari tak oge ngan ukur masihan sebelah 500 ribu kan udah mau baru dak nawe panari kake kio udah dak iyo cete batik mah eten ayah hargaan cete mangkuk wah ngus lah enta ebik cokot duitnya tuh mele 500 oke okay, cekun wang 500 ribu atau ayo dia atau kio we masak di dia masa di dia tak masak kan cengek mandi di bahasa ur di bahu lagi seur cengek disamalkan si cabai itu ya pokoknya masa sakiu maya itu lah ada kenaon di wadahan kena eta mangkok kita teh mangkok eta nih itu lah ada di baru di wadah ay di eta itu nyaman na batok lada eta dipindahkan karena batok lada na batok ay di dinya tiis nah, ya, baru baru. Hai ngobrol-ngobrol batu. Sebut anti basi, anti racun deh. Jadi dia ngomong terserangan Bandung umurnya. Mentak. Kak wani sakit itu teh. Ente ieu mah gentosan cen ku saya cen. Kata cen Pak. Bapak mana? Tuh, jadi itu tuh, jadi itu tuh kali. Gentosan cen ku bapak. Duh. Udah cokot. Orang bagikan. Tegur. Ya anak itu dibagikan. Gak pejung baru. Nyata 500. Ait ngobrol di itu di bumi itu kolot-kolot gitu. Ulain cete aing medak cete menang iyo. Dina ngabongkar tugu. Menang mangkok. Mangkok nyata di samelan cabe tepi sama cabe akhirnya ke mana pulang Bandung nggak ganti ada duit cete 500 ribu meh cara bodoh cete dijual cakup naon cem yang dibikun ayo ke beti orang ratusan juta tapi hari tate hati hari tate kadi sekali les itu kayu hari deh itu kadi doh 500 ribu dibayar astag nah, ini saya menang dijual. Aika bedi teh. Jinu neangan kiuk sakan. Singar labil neangan antibasi sabar hargana. Ayam mah 250 juta dibayar. Astagfirullah. Berarti eta dah penuh kurang teh. Oh eta. Pentil ada cenu kitu mah. Di lebat tugu. Ai tugu aku suka saya bangunan pertama. Zaman Bung Karno. Zaman Bung Karno bangun dibangun tugu. Selain tim awak kita nol ni pan, nukah pernah pasti bongkar tugu. Nah, nailin batu iu, mah batu ali, mah batu cincin mesti jadi. Di kawan mana ke? Dibagikan ke baru dah. Jualin tu? Tu etama, dibagikan ayah nu dijual ayah, etama. Anu dipake hari tak ku baru dak pakur cek balik kawe lagi arali da batang lagi batang emas batang anu di jaruan kabagian hiji gelungnya tadi kabagian hiji
tunggu. Oh di mah amrena teh nyabet mah teh ku batur. Da alus teh. Sok gular digoler-goler. Hari tamah munding oge munding bibit anu ukur 300.000. Hargana? Heeh. Panggeungna? Heeh. Eta 500.000 atuh geus belum cocok-cocok urang bagikeun. Cocok bagikeun. Paling teh meureun eta di teang jelema kana. Lain eh jelema ieu teh geus 2 poe da ka di wae geus naonnya. Kan urang Bandung pono abringan abringana mah abringan ti Bandung-Bandung keneh ditu. Kadang haja meureun da apal teh meureunnya baheulana mah aya barang kita. Apan ieu meureun da tugu pasti. Tugu teh yang meureun. Dari bari da anggo bangunan da tugu bari dibongkar. Ya tugu teh rek dibongkar. Pas diincar meureun nya. Oh, bari-bari. Eusina tugu ieu teh aya. Dari bongkar ku baru da. Tugu, tugu kieu teh model kieu teh nangtung kieu. Temokan kieu. Batana bata ieu, bata jumbo teh bata beureuh. Bongkar ya, pada atau dibongkar atau apa? Apaan yang mau bangunan bener? Nuyu, nayar ya? Yang mau bener piwarang tuh. Piwarang iya bang-bang Nusantara sehari kurang banu. Anu tangan kanan Habibi. Bongkar ya cina pak. Bari dia mau bangunan. Bongkar ini bongkar. Bongkar jempes gag. Kalau entah apa lu naya usia. Jadi nunggara wena baru nunggara deh. Tak apa, tak apa lu naya usia. Tak apa di diemahan di hari tak kerma tiba hula ti tahun sabaraham tiba hula pan sok di dia sok angon muning bahula di dia terangai tugu di dia ni dia teh kan apa mah iya tehnya perataan ngabales ngoral pangaspalan tu ka beres iya teh kadayana jadi pan hari teh Koramil, Kapolsek, tak cakap Kapolres, kadir. Anu pemborong nate, ye teh Haji, orang Pasir Hayam, apa kute? Nol na, Pak Haji Solihin, orang Pasir Hayam, Cianjur. Beres, istirahat, selesai sumeleh. Cuci tangan itu. Sana. Oh, Bapak Harita jeung eta, jeung urang Bandung, jeung rombongan Haji etana, Haji Bang Santara. Panitia payuna eta. Anu tangan kanana Habibi. Gunung Geleseran ya. Gunung Geleseran ya. Eta teh ku Habibi. Ayeuna ka bade nalang Habibi. Pan puseur Pelabuhan Ratu teh pan. Di ranawa puseurna. Pusir Pelabuhan Ratu teh iya. Puncak iya. Eh sejarah kumaha sejarahna? Apaan sejarah kolot teh Pusir Pelabuhan Ratu teh pan iya. Pan anu boga lalakon rame na Pelabuhan Ratu teh. Engke ti di. Di puncak iya nya. Pan Pusir Pelabuhan Ratu teh. Beberapa cakak kolot-kolot ngobrol. Gitu. Mulai pici tepu sampai aya kolot-kolot ngobrol. Gara kita ngobrol ya. Bener gitu. Pusir Pelabuhan Ratu teh Gunung Panggeleseran Habibi. Eh minta ya kalau jalan lah tukang kadi jalan katanya. Ya makam. Makam sahal ya. Kapung. Sebuah lain terang sejarah anak makam sahal. Kita ya. Terang. Penungguan barangnya masih gitu. Ide deh. Agak telah puncak Habibi nama tos dibangun ku Habibi ya. Setelah puncak Habibi. Iya teh. Masal mah Gunung Panggeleseran. Mulai sejarah mah terang sejarah jeung ieu teh Pusir Pelabuhan Ratu. Di amparan Pulau Cibangban Pananjeunna aya Gunung Panggeleseran. Pemandangan karya nu kuasa masih isi masih sirkarang haji.
dibuka dibuka umi. Saudara di luar cai di balik mana pak? Di dia itu cai tanya tanya cai di mana? Dia jadi di dia.